konten gaming? Apa? Buat konten gaming? Betul tu, masuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Okey. Saya banyak mendapat pertanyaan, permintaan daripada penonton dan juga kawan-kawan saya. Buatlah konten gaming, ramai orang tonton. Jadi kenapa saya tak buat Memang tak dinafikan lah. Konten gaming merupakan antara konten yang popular sekali dekat dalam YouTube. Bukan saja di YouTube, sebaliknya juga di dalam social media. Sehinggakan Facebook, ada Facebook Gaming sendiri, Twitch dan pelbagai lagi platform yang memperkenalkan konten gaming. Ramai yang memang menonton konten gaming ni Kalau kita tengok sekali, YouTuber yang popular lah, iaitu PewDiePie pun hasilnya datang daripada gaming. Konten gaming ini cukup popular, bukan sahaja di seluruh dunia. Di Malaysia pun ramai juga YouTuber gaming yang kita boleh katakan popular dan menjana pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan saya. Tahu seperti Solos kan. Abu Syafiq Aiman muda lagi dah boleh pakai Honda Civic dengan konten dia main game dan menjadi hiburan kepada penonton-penonton. Tapi adakah konten gaming sesuai untuk YouTuber baru? Masih relevan? Ini pendapat saya Anda boleh berikan anda punya pendapat. Semula kepada pertanyaan kawan-kawan saya dan juga penonton yang menyuruh saya membuat konten gaming. Memang itu adalah trend, tapi buat masa ini saya belum lagi bersedia untuk membuat konten gaming. Kenapa? Inilah salah satu sebabnya. Saya hanya mempunyai komputer yang basic. Komputer saya 6 tahun lepas punya model 6 tahun lepas, Intel Core i3 dengan 4GB RAM. Lepas tu tak ada SD RAM, SSD. Jadi kalau saya pakai untuk main game, maka sekejap je lah PC ini akan bertrabur akan hang dan sebagainya. Jadi kena ukur baju di badan sendiri. Selain itu, konten gaming ini memerlukan masa yang lama kalau setakat main game setengah jam tak boleh pergi dek. Kena ada ilmu juga tentang gaming ni. Korang ingat apa? Si Solos tu main game buta-buta. Dia memang pakar dalam dia punya game. Dan dia punya IQ memang tinggi lah untuk bermain game ni. Dia bukan calang-calang orang boleh buat konten game ni. Konten gaming ni banyak menumpukan audien anak-anak muda Game-game sekarang ni pun saya tak pernah main. Jadi saya rasa audien saya tidak sesuai untuk buat konten gaming. Takkan saya nak tunjuk game, main game Contra ataupun main game King of Fighter Itu pun dulu saya pun bukan pandai sangat main game ni. Memang saya rasa tak sesuai lah untuk audiens saya, kurang dalam 30 ke 50-an lah orangnya. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa persaingan dalam konten gaming ini terlalu besar. Susah untuk saya yang tidak mempunyai kelebihan untuk bersaing dengan terutamanya anak-anak muda yang dah memang pandai main game, pandai bertutur kata Live stream ni kena pandai berkata-kata pada waktu tersebut, yang mana saya belum lagi sampai tahap itu. Akhirnya, secara jujurnya, saya nampak konten gaming ni agak kurang unsur-unsur positif yang saya boleh sampaikan. Bukan kata gaming ni tak positif, ada positif, tapi saya tak boleh nak sampaikan unsur-unsur positif dalam konten gaming. Mungkin anda semua boleh lah orang lain macam Solos tu, dia boleh sampaikan dalam bentuk-bentuk positif. Mungkin saya tak mampu. Jadi saya buatlah konten yang saya rasa saya boleh sampaikan benda-benda yang positif. Cukuplah setakat ini inilah serba sedikit konten gaming ini ada baik dan ada buruknya dan
Secara jujurnya, konten gaming bukanlah untuk saya. Jika anda nak buat konten gaming, anda kena buat kajian dulu. Jangan main buat saja. Sebab persaingan konten gaming terlalu besar. Banyak benda yang mungkin menghalang. Sebagai contohnya, konten gaming ni mungkin boleh dikenakan repetitive content, reuse content kalau tak kena gayanya. Apa pula pendapat anda tentang konten gaming? Adakah bagus, adakah berpotensi atau sebaliknya? Okey, macam biasa yang belum subscribe boleh subscribe, boleh like, boleh share dan komen video ini. Saya Zul Zahrizi. Bye. Ah, bagi apa mai tengok video ni.